Assalamualaikum sahabat YouTube, tonton videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga tekan ikon loncengnya. Terima kasih. Halo guys. Kali ini cuaca jauh, Bapak Rizal menggoreng ikan gabus hasil dari pancingan. Inilah aksi kreatif bapak-bapak di perantauan. Dan ini spesialis yang bumbu. Ini bumbunya mau diapain? Giling. Oh, mau digiling. Habis ini ya, gilingannya pulangin, bumbunya dibuang. Oke, Pak. Tapi mingkem menggilingnya, Pak, ya. Tambah airnya. Bukan cesnya, Pak, takut nanti jatuh ke situ dia. Giling. Oke, ini ikannya mancing di mana, Pak? Ini kolam kita sendiri. Oh, kolam kita sendiri, Pak. Kita berbudidaya. Perantau berbudidaya ikan dan gabus ini lah salah satunya. Teringnya tadi teringnya. Sini kami satu bulan, tapi alhamdulillah hasilnya sudah menggini. Sudah menggini, Pak, ya. Mantap, kan ya. Tidak dikasih apa-apa ini, tidak dikasih apa namanya, tidak dikasih umpan, tidak dikasih makan, tapi alhamdulillah bisa semua. Oh. Dalam satu bulan. Tapi masaknya ala barbar ini, Pak, ya. Yang penting matang masuk di perut, ini yang tidak kelaparan. Oh, ini ahli pancingnya, Pak, ya. Oh, bagaimana kisahnya, Pak, waktu mancing, Pak? Oh, seru, seru. Sangat. Buang stres dan cukup. Oh, berarti Bapak di sini stres, Pak, ya? Iya, Pak. Oh. Kelamaan dari sini. Oh, oke, Pak. Lagi ngapain nih, Pak? Kita mau nyambel ikan gabus. Ini sambelnya. Pertama udah dapat nasi dulu, minyak gorengnya, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Setelah nanti panas baru kita masukkan cabenya. Itu bahan bumbunya apa aja tuh? Oh, ini gilingannya cabai merah, cabai kecil, ada bawang merah, bawang. Memang putih. Harus runyah-runyah gitu ya, Pak? Ya, ini khusus dia, khas ya. Khas anak rantauannya seperti ini dia. Nah, sepertinya minyaknya sudah merah, kita masukkan. Tanda minyak itu sudah merah cuman, Pak? Tapi masih kuning. Iya, ada asapnya. Oh, ada asapnya, tapi nggak merah asapnya, Pak? Asapnya putih. Oh, putih. Ya. Jadi Bapak kita masukkan cabainya jadi merah nanti. Barbar namanya, Pak. Ini kenapa nih, Pak? Gabus. Bahasa Inggrisnya badung. Nyegrak ini namanya, Pak. Ini bukan nyegrak, tapi agak merenges nanggung. Nah, ini setelah nanti aromanya harum, baru kita masukkan ikannya, Pak. Bapak ini pandai memasak ini? Enggak pandai, Pak. Ini ala barbar, Pak. Ala barbar ya. Iya. Jadi, merasakan keenakan itu dari mana, Pak? Rasa enaknya yang penting enggak lapar. Enggak lapar ya. Iya. Bagusan makan-makan pakis mentah pun bisa itu, Pak. Ya kalau bisa. Nah, pertanyaannya Bapak udah pernah kukul ini, Pak? Nandai itu sudah matang kemarin, Pak. Cabai, bawang putih, bawang merah. Dari mana, Pak? Dari aromanya, Pak. Ini, Pak, kita kasih gula sedikit ya. Kira-kira berapa nih, Pak? Berapa butir nih, Pak? Gak bisa ngitung, Pak. Berapa butir? Kira-kira aja lah, Pak. Ini mendapatkan ikan ini dari mana, Pak? Atau punya kolam, peternak, budidaya? Atau di parit-parit atau di mana, Pak? Anugerah Tuhan, Pak. Anugerah Tuhan, ya, Pak. Luar biasa, ya, karena Tuhan itu memberikan nikmat kepada hambanya hingga tiada terkira, Pak. Tapi kadang hambanya yang lalai, Pak.
tahu sambal. Randy yang mancing, kita rekan-rekan ku. Lupa maksudnya. Ya kan betul, rekan-rekan ku. Kita lupa juga Indomie khas Medan. Gimana rasanya teman-teman sambalnya Pak Ahmad Sofian ini? Wah mantapnya bareng ya. Oke Pak, selamat menikmati.